Satu, dua, tiga. Wow, ini dia bebannya mencapai. Ini adalah timbangan berbentuk mouse. Ini adalah timbangan terkecil yang pernah saya beli. Ini adalah timbangan tas atau timbangan koper. Alat ini digunakan untuk menimbang isi tas berapa kilo atau isi koper. Kemudian cara menggunakannya sangatlah mudah. Tinggal di bawah seperti ini ya. Kemudian ini ada tali. Talinya ini dikaitkan pada tas atau kopernya. Maksimal 50 kilo untuk bebannya. Di sini ada tempat baterainya ya. Baterainya menggunakan baterai kancing. Ini CR203. Kemudian dipasang dan bisa langsung dihidupkan. Ini dia nyalanya. Ada lampunya juga berwarna hijau ya. Misalnya ini adalah tas saya berisikan laptop. Kemudian kaitkan pada bagian tasnya di sini ya. Kemudian angkat. Ini dia langsung ketahuan berapa kilonya. Bobotnya ternyata 3,07 kg. Lihat ini sangat efektif sekali untuk melihat beban tas ya. Jadi Anda bisa persiapan ketika akan naik pesawat karena tahu berapa beban tasnya. Apakah bisa digunakan untuk menimbang yang lain? Sangat bisa. Kemudian saya akan mengenolkan unitnya sini, tekan satu kali. Langsung nol ya. Angkat beban di sini. 1 2 3. Wow, ini dia bebannya mencapai 3,99 kg. Ini adalah timbangan laundry. Timbangan ini digunakan biasanya pada laundry ketika Anda mau mencuci baju. Lihat timbangannya unik sekali, seperti tersenyum. Biasanya di sini ada lubang, ini ditempatkan atau dikaitkan pada tali dan dihubungkan pada langit-langit tempat laundry ya. Biasanya seperti itu. Kemudian di bagian belakang sini ada tempat baterainya ya. Baterainya menggunakan dua buah baterai A3. Kalaupun ini tidak digunakan sebagai timbangan laundry, itu pun juga bisa. Karena ini langsung bisa diangkat menggunakan tangan ya, sebagai pengaitnya. Cara penggunaannya sangatlah mudah. Di sini tinggal hidupkan tombol on off-nya. Langsung menyala berwarna biru dan ini tinggal dikaitkan pada beban. Misalnya di sini saya mempunyai cucian sebelum di laundry, saya timbang sendiri. Kira-kira berapa kilogram beratnya? Kaitkan tas kreseknya ya di sini. Kemudian angkat. Lihat, wow! Langsung ketahuan di sini berapa bobotnya? 1,2 kg. Ini adalah timbangan saku. Bentuknya lihat mirip dengan sebuah HP. Jadi tinggal di saku saja, bisa dibawa kemana-mana dengan sangat mudah. Di sini ada pelindungnya atau covernya berupa kaca ya. Jadi tidak akan mudah pecah alat ini. Jadi tinggal dibuka saja di sini. Ini dia covernya. Kemudian ini adalah tempat untuk menimbang. Di bagian belakang di sini harus dipasang dua buah baterai A3. Cara penggunaannya, letakkan pada tempat yang datar. Kemudian ini adalah permukaan tempat untuk menimbang. Hidupkan tombol on off-nya ya. Langsung menyala, lihat. Misalnya saya ingin menimbang kalung emas ini. Ini bukan emas asli ya. Ini adalah emas imitasi. Seakan-akan misalnya ini emasnya ya, tinggal diletakkan di sini. Wow, lihat akurat sekali. Di sini ketahuan berapa gramnya, yaitu 17,01 gram. Jadi Anda bisa menimbang emas jika ingin jual beli emas dengan sangat mudah menggunakan alat ini. Ini adalah timbangan berbentuk mouse. Bentuknya seperti halnya mouse komputer. Orang tidak akan menyangka bahwa ini adalah sebuah timbangan. Lihat unik sekali, di sini ada scrollnya. Lihat di bagian belakang di sini harus dipasang dua buah baterai A3, yaitu baterainya remote TV.
Kemudian untuk menggunakan mouse ini sebagai timbangan, di sini ada timbangan tersembunyi, harus dibuka terlebih dahulu. Membukanya seperti ini caranya. Jadi menggunakan kuku ya. Ini dia timbangan yang tersembunyi. Hidupkan tombol on off-nya. Langsung menyala ya. Saya akan coba mengukur berapa berat dari cincin yang cetar ini. Cincin Mbok Jambrong. Letakkan di sini ya. Lihat beratnya langsung terukur 1,04 gram. Ini adalah timbangan berbentuk rokok. Pasti orang mengira ini adalah sebuah rokok Marlboro. Tapi ini diplesetkan. Nama rokoknya Manloro. Lucu sekali ya. Jadi bungkusnya memang benar-benar mirip dengan rokok Marlboro yang asli. Lihat, tidak ada bedanya ya. Cara menggunakannya, ini adalah bungkusnya ya. Jadi dibuka dulu. Ini bungkus luarnya. Ternyata di dalamnya juga sama motifnya, Manloro. Cara penggunaannya, pastikan baterainya terpasang di bagian belakangnya sini. Di sini ada tempat baterainya. Menggunakan baterai kancing. Kemudian letakkan pada tempat yang datar, misalnya di sini ya. Buka timbangannya. Ini dia, timbangannya langsung muncul. Ada tombol on off-nya di sini, tekan satu kali. Hello, waduh langsung disapa ya. Di sini satuannya langsung gram. Misalnya saya akan menimbang satu anting ini. Berapa beratnya ya, tinggal diletakkan saja di sini. 1,61 gram. Dua anting 3,25 gram. Ini adalah timbangan terkecil yang pernah saya beli. Baterainya menggunakan baterai kancing. Cara penggunaannya di sini harus dibuka dengan menggunakan kuku ya. Ini dia, timbangannya langsung keluar. Ini permukaan timbangannya. Di sini ada tombol on off-nya. Letakkan di tempat yang datar. Kemudian hidupkan tombol on off-nya. Misalnya di sini ada sebuah cincin. Berapa bobotnya? Letakkan di sini ya. Langsung ketahuan 2,65 gram. Meskipun kecil, alat ini bekerja dengan sangat baik.